Yo ngeplong guys. Asik. Wanjir. Gila. Yo kita blong kiri. Blong kiri. Blong kanan. Waduh gila buka jalur loh. Enggak macet enggak apa buka jalur gila busnya keren nih. Waduh aing ditahan. Aing ditahan. Wah dia kalah nih. Wah siap. Dia ngalah sama kita. You're gone and I gotta stay high all the time. Hello guys, kembali lagi bersama gua di channel Ray Gaming. Oke, sekarang gua seperti biasa akan bermain game di Games Unit Kingdom Truck Simulator atau bisa disebut juga UKTS ya guys. Ini UKTS adalah salah satu seperti biasa ya. Misinya mengantarkan barang yang udah gua jelasin juga sih. Pasti kalau kalian main game UKTS pasti udah tahu lah tentang UKTS kayak gimana. Oke langsung saja. Di sini gua pakai bus. Ini ya, pakai bus F1X GT ya. Ini buatan dari Mas Muhammad Husni ya. Ini statusnya masih sale atau enggak sale ya, pokoknya ini berbayar ya. Jadi kalau misalkan kalian mau sama mod ini atau demen, kalian bisa PM ke Mas Muhammad Husni di Facebook atau enggak chat di line nya gua enggak tahu nama line nya tapi kalau misalkan nggak mau di line kalian bisa PM. Kalau nggak mau di PM di line juga bisa, kalian tinggal kontak aja. Di sini juga ada versi Howlin, UKTS dan ETS 2. Gua belum nyoba ETS 2 nya ya, gua baru atas ini. Nah ini dia badan busnya guys. Gila. Tim Madura, Jakarta Madura. Gila, kalian tahu ini di daerah mana? Pasti penasaran. Ini adalah garasi PO Haryanto ya guys. PO Haryanto garasinya terletak di Ngembal Kudus, Jawa Tengah. Letaknya di jalur Pantura lingkar apa ya? Lingkar Kudus. Kalau nggak salah lingkar Kudus ya. Di situ adalah garasi PO Haryanto ya. Terletaknya di lingkar Kudus ya. Pokoknya lingkar Kudus deh. Soalnya gue bukan orang sana, gue tahu dari orang lain atau di peta aja. Oke daripada banyak basi, gue di sini langsung aja gue trayek, langsung aja gue apa namanya supir. Oke let's go. Oke sekarang gue ada di interior busnya. Busnya akan segera berangkat. Ini adalah interior F1X GT. Ini F1X GT yang update ya guys. Kalau yang versi lama ada juga, cuman ini updatean dari Mas Husni. Ada di grup. Grupnya rahasia dong. Kalau mau beli dulu, jangan maling. Belum puasa coy. Ingat. Ini terus gila, keren. Setirnya kayak apa ya, kayak truk mana ya, ada ininya spionnya, cuman gak ada spion tanduk ey. Kan rata-rata kalau hari untuk semuanya pakai spion tanduk. Kalau di F1X GT nggak tahu kayaknya nggak ada ya. Kita langsung aja gua driver. Terus yuk. Ini rumah Pak Haji, Pak Haji Haryanto. Gak ada telolet-nya nih. Waduh gimana Oh pada berhenti, gila. Siap. Lagi macet lagi. Macet guys. Tandunya sepi. Sekarang gua lagi menuju arah Semarang ya guys. Ini menuju arah Semarang. Kalian nggak tahu ini muat dari Mas Muhammad Husni nih.
versi sekarang nih, kalau yang versi sekarang masih menjual EP3, yaitu gambarnya seperti ini. Kalian minat ya, seperti biasa kalian gue udah jelasin tadi kontak dia. Kalau yang EP2 bisa, misalkan ada minat juga sama kontak dia juga. Statusnya masih salah semua bos, jadi ya harus beli ya, itu terserah kalian. Oke, selanjutnya map. Nah, ini penasaran gak sama mapnya? Ya, ini adalah map yang versi update lagi ya guys. Yang sebelumnya itu map versi 1v3 ya, itu dibuat oleh Mas Deddy Wijanarko ya, atau Bos Den ya. Saya sebut Bos Den. Statusnya sama, sale, berbayar, beli. Gak boleh gratis. Ya gratis kalau udah bayar. Nah lo gratis, emang mapnya gratis, tapi ya harus beli dulu. Nanti kalau udah beli baru ambil modnya gratis. Yang dulu adalah ini versi 3 yang rutenya Pati Semarang. Dan terus update lagi yang versi keempat dari Pati menuju sampai Pejagan kalau nggak saya guys, kalau sampai Cikampek pun saya. Dan terus update lagi V5,1,2 dan sampai sekarang update V5,3 yang rutenya Pati sampai Karawang guys, sampai Karawang ya. Jakarta belum sih, mungkin belum dibuat sama Mas ini ya. Moga-moga aja updatean selanjutnya bisa update lagi, bisa sampai Jakarta mudah-mudahan. Gua muter balik dulu guys karena gua mau ke Terminal Kudus, mau menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang guys. Sebenarnya sebenarnya
kita baru sampai Demak. Tahan. Wah, dia kalah nih. Wah, sia. Dia ngalah sama kita. Takut kali dia tuh mobil. Gila. Tidididit. Menggir.
karena macet di sini. Oh gila, berjam-jam. Kayaknya 1 jam. Sama terus bodinya sama, life-nya sama, sama apa lagi, pokoknya sama deh, cuma beda julukan sama beda jurusan aja. Masih bersama Pantura lagi, masih di jalur Pantura guys. Gila ini tertronton, gila platnya B 92. Oke, hajar Fer, kere yo. Anjir, oh, gila tabrakan lagi. Tolol anjing. Ini remnya mendadak mulu nih. Traffic KTS kayak begini nih, enggak suka gua. Kalau main UKTS kalau misalnya berhenti itu mendadak banget. Jadi kan orang lagi nyetir atau gimana kan, kalau misalnya tabrakan gimana coba? Gila anjing. Bikin kesel. Kalau ada lampu merah pasti remnya mendadak kalau dekat. Jadi gua apa ya?
Jadi gue tuh kalau ada lampu merah di sini, gue sengaja rada jauh sama kendaraan, agak jauh supaya nggak rem mendadak. Jadi biar nggak tabrakan beruntun. Gila, gue kesel banget. Goblok. Gue supir truknya kali kurang minum aqua kali. Supir truk. Gila. Bikin emosi ya, jadi belum puasa. Oh iya, ini guys, ini adalah pembangunan jalan tol Brebes Pemalang yang belum jadi. Kalau aslinya sih udah ya, tuh lagi di tes nanti buat pemudik. Tapi kalau di sini belum. Ya mudah-mudahan aja di update selanjutnya kita bisa menggunakan tol Pemalang Brebes Pemalang atau sebaliknya atau sampai Jakarta. Dan mudah-mudahan juga sampai Semarang deh, biar sambung, biar cepet, biar nggak macet di panturannya, biar nggak ngerem-ngerem mulu, males. Jadi tunggu aja updatean selanjutnya. Oke, kita sudah mau memasuki Alas Roban dan kita belok kanan, kita memasuki jalur Alas Roban. Kalau lurus tuh jalan baru Alas Roban Lingkar. Jalur Lingkar Selatan tuh salah ya. Lingkar Selatan Alas Roban. Dan kita lewat sini aja deh biar greget. Biar main strum daripada lewat pantura mah sudah terlalu mainstream. Kalian kita mampir ke rumah makan Menara Kudus yang ada di sebelah kanan kalau dari Semarang. Kalau dari Jakarta kita sebelah kiri. Oke, kita sudah sampai. Yuk. Nah, ini dia rumah makannya. Rumah makan Menara Kudus, guys. Terus kalian kita sini berapa? Jam 4 sekalian kita sahur ya. Sekalian kita sahur dan kita sholat subuh di sini. Oke guys, mungkin perjalanan kita sampai sini dulu karena durasinya lumayan banyak juga nih, dari Kudus sampai rumah makan sini hampir setengah jam. Oke, nanti gua akan lanjutin lagi, mungkin gak tau kapan, yang doain aja. Kalian jangan lupa untuk yang menonton video gua, jangan lupa untuk like, terus tambahkan like ya, biar gua tambah semangat untuk video gua, dan subscribe channel gua ya, supaya channel gua makin maju, makin berkembang. Dan bantu juga untuk share ke teman-teman kalian yang belum nonton video gua. Tonton ya untuk teman-teman kalian semua yang belum nonton, oke? Okay? Oke ya, mungkin segini dulu lah perjalanan kita. Sampai jumpa di next video, guys. Semuanya. Bye-bye. Thanks for watching.